Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan baca kitab An-Nawadir hikayat yang keempat. Al-hikayat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fasallu sallim ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira ma ba'du. الحكاية الرابعة في عبادة الصالحين الحكاية الرابعة حكاية yang keempat في عبادة الصالحين tentang ibadah orang-orang soleh. Hukia dikisahkan أن عصام بن يوسف bahwa عصام بن يوسف أتى إلى مجلس حاتم الأصم mendatangi majlis Hatim Al-Asam. Farad al-i'tirad alaihi lalu Isam ingin menghalanginya, menentangnya, ingin faqala lahu, lalu Isam berkata, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini nama kunyah Hatim Al-Asam. Kaifa tusalli, bagaimana engkau bersolat? Bagaimana kamu ketika solat? Bagaimana cara kamu solat? Fahawala Hatimun wajahu ila Isam. Lalu Hatim mengarahkan wajahnya kepada Isam. Faqala lahu, dan menjawab, idza jaa waqtu sholatih kumtu fa atawaddu an dhahiran wa wudu an batinan. Jika aja waktu sholat, jika waktu sholat telah tiba, kumtu, saya berdiri, fa'atawaddu, lalu saya melaksanakan wudu, berwudu, wudu'an zahiran, wudu zahir, wa wudu'an batinan, dan wudu batin. Faqalah Isam, kaifa wudu'ul batin? Isam berkata, bagaimana wudu batin itu? Ada wudu batin, ada wudu zahir. Faqalah Hatim menjawab, ammal wudu'ul zahiruh, kalau wudu zahir, fa'usilul a'dha'ah, saya membasuh anggota tubuh, anggota wudu, bilmai, dengan air, seperti yang di dalam fikih, baca niat, basuh muka sampai basuh kaki. Amal wudul batin, kalau wudu batin, fa'usiluhu bisab'ati asya'ah, maka saya membasuhnya dengan 7 hal. Taubatih, saya membasuh dengan at-taubatih, 1 taubat. Wan nadamatih, dan penyesalan, 2. Watarku hubbid dunia, 3. Meninggalkan cinta dunia. Wasana il khalqih, meninggalkan pujian makhluk. Wariyasatih, meninggalkan pemerintahan politik. Tapi ini bukan ajakan untuk meninggalkan politik. Di dalam hati tidak ada keinginan untuk mendapatkan senang, kesenangan terhadap jabatan. Walghillih, meninggalkan dendam. Walhasadi, dan hasad. Thumma adhabu ilal masjid, kemudian saya berangkat ke masjid. Fa absutul a'dha'ah, lalu saya menghamparkan anggota badan. Fa'arul ka'bata, lalu saya melihat Ka'bah. Fa'akumu baina hajati wa hadari, lalu saya berdiri di antara hajat dan kewaspadaanku. Wallahu nadhiri, Allah melihatku. Wal jannatu an yamini, surga ada di sebelah kananku. Wan naru an shimali, neraka ada di sebelah kiriku. Wa malakul mauti khalfa zuhri, khalfa zuhri, malaikat maut ada di belakang punggungku. Wa ka'anni wadi'u qadamayyah, dan seakan-akan saya meletakkan kedua kakiku. Ala sirati, di atas sirat, jembatan, jembatan akhirat yang menyampaikan ke surga. Wa adhunnu, dan saya yakin. Wa anhadhi salata, bahwa salat ini akhiru salatin, adalah salat terakhir. Usolliha, yang saya laksanakan. Thumma anwi, kemudian saya melaksanakan niat.
niat sholat, sholli fardhu dhuhri, rakaatin misalnya, wa kabbiru dan bertakbir, Allahu Akbar, takbiratul ihram bil ihsan, dengan ihsan. Kata Abdullah kana katarahu, wa aqra'u bitafakkur, dan saya membaca bitafakkur, dengan tafakkur. Kalau dalam ihya ini, dalam sholat harus tidak boleh ada apa-apa kecuali apa yang sedang dibaca. Memikirkan maknanya. Wa arka'u dan saya ruku bitawadhu dengan tawadhu, wasjudu dan sujud bitadarru'i dengan tadarru', memohon. Wa tasyahhadu dan saya bertasyahud membaca tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatillah birroja'i dengan roja. Usallimu dan saya mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi bil ikhlasi dengan ikhlas. Fahadhihi sholati, ini adalah sholatku mundu thalathi nasanah, sejak 30 tahun. Sudah 30 tahun saya sholatnya seperti itu terus. Faqala lahu Isam, maka Isam berkata, hadza syai'un, ini adalah perbuatan la yaqdiru alaihi ghairuka, yang tidak bisa, yang tidak mampu dilakukan oleh selain engkau. Hanya kamu yang bisa ngelakuin begitu. Wa baka buka'an syadidah, lalu Isam menangis syadidah, sesenggukan. Nangisnya nangis benar-benar. Nah, ini kisah yang keempat. Wallahu a'lam.